Secara mengejutkan, Mario Balotelli kembali ke Italia setelah lama tidak muncul namanya di perbincangan dunia sepak bola. Kembalinya striker kontroversial itu ke negeri pizza akan menjadi pemain di salah satu klub. Diketahui, salah satu klub Italia, Genoa, telah resmi merekrut Mario Balotelli. Mantan penyerang timnas Italia itu didatangkan secara gratis dari klub Turki Adana Demirspor. Balotelli telah bermain bersama klub asal Turki itu selama 3 tahun dan telah menjalankan 51 kali pertandingan serta mencetak 26 gol. Diketahui, Genoa sudah menjadi klub Italia kelima bagi striker berusia 34 tahun itu. Sebelumnya, Balotelli pernah merasakan bermain bersama klub-klub di Liga Serie A seperti AC Milan, Inter, Brescia, dan Monza. Sementara itu, pemain berusia 34 tahun itu juga pernah merasakan ketatnya Liga Inggris saat dirinya bermain untuk Manchester City dan Liverpool.